Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Masyu. Kali ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word, saya akan mencoba membuat dua buah logo. Yang pertama yang akan saya buat adalah logo Pertamina, dan yang kedua yaitu logo Petronas. Jadi kalau di komputer teman-teman tidak bisa menginstal aplikasi desain seperti Photoshop dan yang lainnya, tentu kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft sebagai sarana kedua yang bisa kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk pembuatan desain dua logo tersebut. Langsung saja akan saya praktekkan. Pertama kita klik insert, kemudian kita klik shape. Kali ini pembuatan logo Pertamina yang akan saya gunakan, saya menggunakan ini dia. Namanya adalah oh maaf, nampaknya bukan ini yang saya maksud. Kita klik insert, kita klik shape. Saya akan menggunakan oh ini dia, yaitu menggunakan objek wave. Kita klik. Pertama yang akan saya buat logo Pertamina terlebih dahulu. Saya akan membuatnya berdiri. Kita putar. Kemudian kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Kita putar. Jika sudah pas, teman-teman bisa mengatur posisinya. Kemudian saya akan mengcopy dari objek ini. Kita copy dan paste. Saya akan merubah posisinya. Kita gunakan flip lagi. Kali ini saya akan perkecil ukurannya. Dan kita putar lagi. Kita atur. Oke, nampaknya sudah cukup. Dari objek yang kedua ini saya akan mengcopy-nya lagi. Kita copy dan paste. Kita ubah posisinya menjadi mirror. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup. Saya akan merubah warnanya. Pertama kita ubah dengan warna biru. Kemudian pada bagian atas kita beri warna merah. Dan yang bagian bawah kita beri warna hijau. Saya akan membuat logo yang kedua. Kita klik insert, kita klik shape. Kali ini yang akan saya pakai adalah ini dia, bernama teardrop. Kita klik, kita buat jadi seperti ini. Kita tarik dulu.
Kemudian kita atur posisinya. Untuk outline-nya kita pertebal. Kita gunakan 6 pixel. Kita beri warna biru. Kemudian untuk fill-nya kita kosongkan. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah lingkaran. Saya akan memberinya warna biru juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat satu objek lagi, segitiga sama kaki. Teman-teman bisa membuatnya di sini. Outline-nya kita pertebal lagi. Kita gunakan 6 pixel dan beri warna biru. Untuk warna tengahnya kita beri no fill. Sekarang kita putar posisinya. Dan kita tempatkan. Nah, inilah dua logo kita yang teman-teman setelah ini bisa melakukan screenshot. Kita akan melakukan screenshot. Kalau teman-teman lihat di bagian keyboard ada tombol dengan tulisan PRTSC, itu adalah tombol screen. Ini tombolnya kita klik sekali. Kemudian kita buka aplikasi Paint. Kita Alt Program, kemudian pilih aksesoris, klik Paint. Kemudian karena kita sudah melakukan screenshot, kita tinggal paste. Kita atur posisinya, ambil sesuai dengan keinginan. Teman-teman bisa memberinya teks di sini. Kita akan menggrupnya, kita klik grup. Nah, untuk bagian yang tidak perlu bisa kita hapus. Baik, sekarang tinggal kita save. Akan kita lihat hasilnya. Akan saya cari. Nah, ini dia. Nah, ini adalah dua simbol Pertamina dan Petronas yang sudah selesai kita buat hanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi, kalau teman-teman kreatif, sebenarnya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word, kita bisa membuat berbagai macam desain yang kita inginkan. Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.